Oke, assalamualaikum semua. Beri nggak agak suara saya? Boleh, dok. Boleh. Ya, boleh, doktor. Kita nak tunggu ke? Kita nak teruskan. Yang lain, kawan-kawan yang lain ni, sebelum ni ada kelas tak? Minggu ni? Yang lain, subjek lain? Tak ada. Tak ada lagi. Setakat ni, rasa minggu ni. Oh, ya ke? Memang dah semua subjek dah tak ada kelas eh? Okay, takpelah. Kita teruskan je lah eh. Sebabnya untuk kelas kita ni, kita ada satu lagi subtopik sikit saja. Sekejap saja saya akan buat kelas hari ni. Saya share screen dulu. Okay, so nampak tak screen? Nampak. Nampak eh? Alright. So sebelum kita cuti, minggu ni cuti dari China, minggu lepas punya kelas, week 13 minggu lepas, kita belajar tentang how to construct a system of differential equation dengan menggunakan daripada application lah. Okay, so sebab sebelum tu kita belajar tentang macam mana kita nak solve system of differential equation. Kita guna elimination method. Okay, dalam system of differential equation maksudnya kita ada dua differential equation yang mempunyai dua variable, dua unknown variable. Okay, sama ada awak ada x dengan y atau awak ada x1 dan x2. Kita dah tengok sebelum-sebelum ni macam mana kita nak solve system of differential equation. And then minggu lepas kita tengok macam mana daripada application kita dapat construct a system of differential equation. So application yang pertama yang kita tengok adalah mixture problem. So mixture problem ni adalah saya tak sihat sikit. Okay, mixture problem ni adalah application yang kita belajar masa kita buat first order differential equation. Okay, macam mana daripada mixture problem kita boleh ada a system of differential, kita ada equation iaitu differential equation. So sekarang ni, bila kita nak construct a system, maksudnya bila system ni dia akan lebih daripada satu. Kalau sebelum ni mixture problem mungkin hanya melibatkan satu mixture sahaja, satu bekas sahaja. Tapi bila kita nak construct a system, dia akan melibatkan lebih daripada satu bekas. Sebab tu awak tengok dia ada dua, dia ada tiga. Sama ada dia ada dua, dia ada tiga. So yang ni kita dah bincang dalam video. Saya dah buat video minggu lepas. Saya dah share dengan awak semua. Saya cuma nak ulang sedikit sahaja. Okay. Bila kita cakap tentang solving system. Okay, system ni maksudnya awak ada dua differential equation. Untuk kes awak ni, kita hanya limitkan kepada dua lah. Okay, kalau kita suruh awak solve, kita akan suruh solve dua differential equation sahaja. Tapi awak kena berhati-hati sebab sometimes dalam final exam, dia tak suruh awak solve pun. Dia hanya nak tengok macam mana daripada application, daripada gambar rajah, awak boleh tukarkan dia menjadi system of differential equation. So dia mungkin akan ada dua, dia mungkin akan ada tiga, dia mungkin akan ada empat, bergantung kepada application dia lah. So kalau awak tengok dekat sini, kita ada tiga balang air, maksudnya dia akan melibatkan tiga differential equation. Tapi soalan tak suruh solve pun. Kalau dia suruh solve, di maksimum dia akan bagi dua je. Dia takkan suruh awak solve tiga. Dia takkan suruh awak solve bila melibatkan tiga differential equation. Maksimum dua je. Sebenarnya kalau ada tiga ni, dia hanya nak awak construct a system. Maksudnya tuliskan persamaan dia. Dia nak sampai situ je. So awak kena berhati-hati bila dalam final exam. Baca betul-betul soalan. Ada soalan yang tak minta awak solve pun. Hanya tulis sahaja differential equation daripada gambar rajah. Okay, sebabnya masa test dua hari tu, ramai sangat yang buang masa. Okay, dekat soalan A dah suruh, dah bagi dah Y1 dengan Y2. Okay, awak nak buat Wronskian. Wronskian perlukan Y1 dengan Y2. Dekat soalan A dah bagi dah Y1 dengan Y2. Awak dekat soalan C, bila dia suruh awak buat Wronskian, awak cari balik Y1 dan Y2. So dekat situ awak dah buang masa. Okay, so untuk kes-kes macam ni, awak kena baca betul-betul punya soalan. Soalan minta macam mana. So kalau soalan minta suruh tulis sahaja differential equation, tak payah solve. Okay, bila kita bercakap tentang mixture problem, okay, so sebelum ni kita dah tahu macam mana kita nak cari mixture problem. Okay, katakanlah kita ada dalam
problem yang melibatkan mixture ni, kita sebenarnya nak tengok perubahan compound, amount of compound. Compound tu apa? Compound tu ikutlah, kalau salt, salt lah, garam lah, ataupun mungkin kita, kalau kita kata kita buat air kopi, so compoundnya adalah kopi, serbuk kopi itu adalah compound. So kita nak tengok perubahan, perubahan yang berlaku dalam balang ni. Okay, kita ada balang. So dalam balang ni kita nak tengok perubahan amount of compound. Okay, katakanlah compound kita tu DX. Okay, so kita nak tengok apa dia DX, DT. Maksudnya perubahan amount of compound kepada masa. Bila masa berubah, macam mana perubahan amount of compound tu berlaku. Okay, tetapi bila dia melibatkan mixture, maksudnya dekat dalam ni dia ada air. So compound tu dia akan dissolve dalam air. Okay, so dalam bab mixture problem ni, bila kita nak mencari perubahan compound, okay, dia punya formula adalah concentration, okay, darab dengan rate. Concentration darab dengan rate, okay, dia akan ada, kalau kita, kalau awak ingat, kalau awak ingat kita belajar sebelum ni, hanya ada satu balang, dia akan ada yang masuk dan dia akan ada yang keluar. So concentration yang masuk darab dengan rate kemasukan, kadar kemasukan air, tolak dengan concentration yang keluar, darab dengan kadar keluar air, R2. B ni adalah concentration, R adalah kadar, rate. Rate air itu masuk, kadar kelajuan lah. Rate air itu masuk dan rate air itu keluar. Kelajuan air masuk dan kelajuan air keluar. Itu bila ada satu mixture problem. Bila kita ada banyak balang, kalau awak tengok yang gambar Rajah ni, kita ada banyak balang. Okay, so kalau awak tengok untuk balang yang pertama, balang A ni sahaja, ada air yang masuk, ada air yang masuk daripada balang B dan ada air yang keluar. Dia ada banyak pergerakan. Okay, sebab itulah dia akan berlakunya sistem, dia akan wujudnya sistem of differential equation. Kerana dia akan melibatkan banyak unknown variable. Okay, tapi konsep dia masih lagi sama. Okay, apa yang penting untuk awak tahu bila awak ada mixture problem, yang pertama adalah V, volume. Volume dalam balang. So kalau kita ada tiga balang, maksudnya kita nak kena tahu volume dalam balang A, volume dalam balang B dan volume dalam balang C. Okay, dan awak, kalau awak masih ingat masa kita belajar dulu, masa kita belajar first order, apa dia formula volume? Formula volume adalah volume asal V0, okay, tambah dengan kadar kemasukan, tolak dengan kadar keluar, darab dengan masa. Sorry. Kadar kemasukan, tolak dengan kadar keluar. Okay. Kadar masuk, tolak kadar keluar, darab dengan masa. Okay, so ini adalah formula volume. So formula ni awak akan guna untuk awak cari apa dia volume dalam balang A, apa dia volume dalam balang B, apa dia volume dalam balang C. Itu benda pertama, volume. Okay. Yang kedua, yang important adalah concentration, iaitu B. Okay. Apa dia concentration dalam balang A? Katakan balang A ni compound dia kita letak X. Dalam balang B, compound dia kita letak Y. Dalam balang C, compound dia kita letak Z. Katakan. So, apa dia concentration dalam balang A? Concentration of X. Apa dia concentration of Y? Dan apa dia concentration of Z? Okay, ini adalah tiga, ini adalah dua perkara yang penting yang awak kena tahu. So, kalau awak tengok dalam contoh saya sebelum ni yang saya bagi dekat awak. Okay. Dalam contoh yang saya bagi dekat awak sebelum ni. Okay. So, yang pertama adalah kita cari volume. Volume X. X tu maksudnya dalam balang A lah. Dekat sini saya tulis X represent amount of salt in tank A. Y represent amount of salt in tank B. Dan Z represent amount of salt in tank C. Sekarang yang kita nak cari adalah perubahan salt dalam tank A, iaitu DX, DT yang pertama. Perubahan salt dalam tank B, iaitu DY, DT yang kedua. Dan perubahan salt dalam tank C, iaitu DZ, DT yang ketiga. Nak guna formula apa? Formulanya adalah B darab R. Okey, di mana kalau dia masuk, yang ini positif. Dan kalau dia keluar, B darab R ni akan jadi negatif. Okay, so yang importantnya awak kena tahu dia masuk daripada balang mana. Sebab tu kita kena tahu concentration untuk setiap balang.
Okay, so yang macam saya cakap tadi, yang pertama untuk awak tahu adalah volume dalam setiap balang. So volume dalam balang A, ini adalah volume awal 50, yang ini adalah R. Kenapa R dia ada banyak? Sebab dia ada yang masuk dan ada yang keluar. Bila R tu masuk positif, bila R tu keluar negatif. Bila air tu keluar, R dia negatif. Kalau awak tengok yang masuk, R dia 3. Dan satu lagi, kelajuan dia adalah 4. So, kita tambah 3, tambah 4. Dan yang keluar adalah 5. So, 5 ni negatif sebab air keluar. Kadar air keluar. So, kita tolak dengan 5. Okay. So, dalam balang X. Okay, dalam balang X tu balang A lah. Okay, dia punya volume adalah 50 tambah 2T. T tu masa. Sama juga bila kita nak cari volume dalam balang Y. Iaitu balang B. Okey, dia punya asal, volume asal akan diberitahu dalam soalan. Okey, dan dia punya volume asal tambah dengan rate masuk tolak rate keluar darab masa. So kalau awak tengok, rate masuk 5 dan juga 1. So kita tambah 5 tambah 1, 5 tambah 1. Dan air yang keluar, rate dia adalah yang pertama 4, yang kedua 3. So kita tolak negatif 4 dengan negatif 3. Sebab apa tolak? Sebab dia adalah kadar air keluar. Okay, so 5 tambah 1, 6, 6 tolak 7, dapat negatif 1 darab dengan T, dapat 50 tolak T. Ini adalah volume V. Okay, sama juga dengan tank Z. Bila kita nak cari apa dia volume tank Z, inilah formula dia. Formula asal dia untuk cari volume adalah volume asal V0, initial volume, tambah dengan rate masuk, tolak dengan rate keluar darab dengan masa. Okay, so awak tengok dekat dalam dekat dalam tank C yang masuk satu sahaja. This one, only this one. So, 3 lah positif. Tapi yang keluar ada 2. Yang ni keluar, so dia punya kelajuan dia 1. Dan yang ini keluar, kelajuan dia 3. Disebabkan dia keluar, dia negatif 1 dan negatif 3. And then kita dapat volume untuk ketiga-tiga tank. Next, saya cakap kat awak yang penting adalah dia punya concentration, iaitu B. Formula untuk cari concentration adalah compound bahagi dengan volume. Bilangan compound bahagi dengan volume. So compound salt dalam tank A kita letak X. Kita tak tahu bilangan dia apa. Compound of salt dalam tank B kita wakilkan sebagai Y. Dan compound of salt dalam tank C kita wakilkan sebagai Z. Okay. So bila kita nak cari amount of compound dalam tank bila kita nak cari concentration dalam tank A, concentration dalam tank B dan concentration dalam tank Z, dia akan gunakan formula amount of compound bahagi dengan volume. So volume yang awak dah dapat tadilah. Okay, so kalau awak tengok volume yang awak dah dapat tadilah. So kalau kita nak cari concentration untuk dalam tank A, so amount of compound adalah X bahagi dengan volume tank A. Ini volume tank A, 50 tambah 2T. So dia punya concentration adalah this one. Okay, and then concentration untuk dalam tank B adalah amount of compound dalam tank B. So amount of compound dalam tank B adalah Y bahagi dengan volume tank B. Volume tank B adalah this one. Okay, so ini adalah dia punya concentration. Dan untuk tank C, okay, kita nak cari concentration dia, amount of compound dalam tank C, amount of compound dia adalah Z, kita tak tahu. Okey, bahagi dengan volume tank C. So ini adalah volume tank C. So Z bahagi dengan 50 tolak T. So sekarang kita dah ada apa dia concentration air dalam tank A, concentration mixture campuran dalam tank B dan concentration campuran dalam tank C. So bila awak nak bentukkan differential equation, awak cuma kena tengok yang masuk tu datangnya daripada mana. Okey, sekarang kita nak bentukkan differential equation untuk tank A. So tank A compound dia adalah X. So maksudnya kita nak cari dx dt, perubahan X pada masa. So formula dia awak ingat, yang masuk tolak yang keluar, concentration darab rate. Okey, concentration darab rate yang masuk tolak dengan concentration darab rate yang keluar. Ataupun dalam erti kata lain, untuk yang masuk, concentration darab dengan rate dia adalah positif, dan untuk yang keluar, concentration darab dengan rate negatif. Okay, formulanya adalah B darab R. So yang pertama awak kena tengok untuk tank A, yang mana yang masuk. So ini masuk, ini masuk. Okay, bila awak tengok, awak dah kenal pasti ada berapa air yang masuk, mixture yang masuk, awak kenal pasti pula dia datang daripada mana.
So untuk yang masuk yang pertama ni, yang masuk adalah pure water. Pure water maksudnya air yang tiada concentration. Concentration dia kosong, dia tak ada apa-apa compound dalam air tu. Pure water tu air kosong. Okay, so concentration dia zero. So concentration dia zero darab dengan R. R dia adalah 3. Okay. Another one masuk juga. So bila dia masuk, positif. Okay, apa concentration dia? Okay, nak tahu concentration, awak kena tengok. Dia masuk dalam tank A, tapi dia datang daripada tank mana? Dia datang daripada tank B. So bila dia datang daripada tank B, kita kena ambil concentration tank B. So concentration tank B adalah this one. Y bahagi dengan 50 tolak T. Darab dengan dia punya rate. Rate dia adalah 4. Darab dengan 4. Okay. And then kita ada keluar. Mixture yang keluar. So bila mixture yang keluar, automatic dia akan jadi tolak. Okay. Apa concentration dia? Okay, awak kena tengok yang keluar tu keluar daripada mana? Keluar daripada tank A. So apa concentration tank A? This one is concentration tank A. X bahagi dengan 50 tambah 2T darab dengan rate dia. Rate dia adalah 5. Okay. So awak dapatlah awak punya first differential equation mewakili tank A. So seterusnya, bila kita nak cari differential equation mewakili tank B, kita buat benda yang sama. Okay, kita buat benda yang sama, kita tengok ada banyak mana, daripada mana masuk. So yang ini masuk, yang ini pun masuk. So tengoklah masuk daripada mana, tank mana. Kalau dia masuk daripada tank A, kita akan ambil concentration tank A. Okay, that's why untuk mixture problem ni, yang paling utama adalah untuk awak tahu V dan B. Sebab rate dia akan bagi, R dia akan bagi. Okay, V dengan B yang awak kena cari. Okay, dan awak boleh bentukkan sistem daripada gambar raja. Menggunakan formula untuk kita cari perubahan compound. Katakan dx dt. Sebelum ni compound kita guna A, amount. dA dt, formulanya adalah concentration yang masuk darab dengan kadar masuk tolak concentration yang keluar darab dengan kadar keluar. So kalau yang masuk ada dua sumber, ada dua lah. Kalau yang keluar ada 3, keluar 3 lah. Okay, maksudnya setiap kali dia masuk positif, setiap kali dia keluar, awak kena letak negatif. So, awak akan dapat system of differential equation itu untuk mixture problem. Okay. So, next adalah couple spring problem. Okay, sebelum ni kita belajar couple spring ni dalam application of second order differential equation. Okay, di mana? Dalam second order differential equation, kita belajar tentang gabungan Newton's law dan juga Hooke law. Kalau dalam Newton's law, dia bagi tahu force adalah M darab dengan A. Di mana M ini adalah mass dan A ini adalah acceleration. Okay, acceleration adalah second derivative untuk setiap function. Okay, so kita ada, kalau kita guna X, dia akan jadi MX double prime. Okay, dan kita belajar juga menggunakan Hooke's law, F adalah negatif KX. K ini adalah constant of spring. Okay, dan X ini adalah displacement, pertukaran posisi of spring. So, setiap spring dia ada constant dia. So, ini adalah dua law yang kita refer bila kita bercakap tentang spring punya problem. Okay, so kita dah tahu dah apa dia K, kita dah tahu dah apa dia displacement. Okay, kalau K itu adalah constant untuk setiap spring, di mana setiap spring ni dia berbeza-beza kadar regangan dia, dia akan ada dia punya constant yang tersendiri. Cumanya sebelum ni kita belajar, okay, semuanya kita belajar sebelum ni hanya satu spring. Okay, force, okay, force adalah total of force. Okay, persamaan kita force adalah total of force yang terlibat. Di mana force ini kita gunakan konsep Newton, iaitu M darab dengan A, okay, adalah sama dengan semua total force yang terlibat. So total force yang terlibat dekat sini kita akan ada force daripada spring, iaitu restoration force. Okay, K darab dengan X. Okay, apa, kenapa K ni negatif? Sebabnya force daripada spring akan tarik mass tu ke atas. Force dekat gravity akan tolak dia ke bawah.
akan tarik dia ke bawah, dan force daripada apa, daripada spring akan tarik dia ke atas. Bila dia tarik ke atas, okey, dia akan menghasilkan, sebelum ni kita belajar, kalau pergerakan di atas equilibrium position, kalau tarikan itu menarik ke atas equilibrium position, dia punya force adalah negatif. Dan kalau dia tarik ke bawah equilibrium position, dia punya force adalah positif. That's why restoration force. This one is restoration force. Okay, force yang datang daripada spring, dia adalah negatif kerana dia tarik ke ke atas. Okay, lepas tu kita ada damping force. Damping force itu bila melibatkan damping coefficient, dia akan bagi tahu awak damping coefficient apa dia. Okay, so damping force adalah negatif beta x prime. Okay, dan kita ada external force. Any other external force kalau ada. Okay, so apa yang awak ada dekat kita punya spring punya equation sebelum ni kita belajar, A ini x double prime, so awak akan ada mx double prime tambah beta x prime tambah kx equal to f external. Okay, ini adalah differential equation yang mewakili spring. Tetapi dalam couple spring, kita akan always assume there is no damping forces yang terlibat dalam couple spring. Kita hanya, kita assume damping force dia always zero. So untuk couple spring lah, untuk system of couple spring, okay, dia punya damping force dia always zero. So, macam mana kita nak bentukkan differential equation apabila dia melibatkan couple spring, spring yang lebih daripada satu? Okay, so kalau awak tengok, konsep dia masih lagi sama. Okay, konsep dia masih lagi sama. Dia akan melibatkan the sum of all force yang ada dekat dalam sistem. So, kita ada yang pertama mx double prime. Okay, sama dengan, okay, kita tengok dulu untuk spring yang pertama. So, spring yang pertama ni, ini adalah equilibrium position. Garisan merah ni adalah equilibrium position. Bila ada force, mass tu akan bergerak ke bawah. Okay, so ini adalah displacement. X1 ni adalah displacement untuk mass yang pertama. Apa dia displacement? Maksudnya dia adalah perubahan posisi. Ini yang kita nak cari. Kadar perubahan posisi pada masa untuk spring yang pertama. Dan kadar perubahan posisi pada masa untuk spring yang kedua. So ini akan membentuk dua differential equation iaitu dx1 dan dx2. Okay, so kita ada dua unknown variable iaitu x1 dan x2. Okay, so macam mana kita nak bentuk differential equation daripada system of couple spring? So awak ingat tadi kita saya cakap kat awak, untuk case couple spring, we always assume that damping force is equal to zero. So yang kita ada adalah mx double prime. Ini daripada equation asal sama dengan negatif kx. Okay. Negatif kx. Okay, itu je. F external kita tengoklah. Kalau ada, adalah. Kalau diberitahu, adalah. Okay, so sekarang ni kita nak tengok apa yang force yang terlibat. Kalau awak tengok untuk mass yang pertama. Okay, untuk mass yang pertama dia ada dua force. Force yang pertama, force yang menarik mass tu ke atas iaitu restoration, dia akan melibatkan K1 dan juga X1. Okay, K1 dan juga X1. Maksudnya X1 tu dia punya position asal lah. Okay, so kalau awak tengok dia akan melibatkan K1. So untuk mass yang pertama, saya tulis kat sini MX1 double prime. Okay, sama dengan K1X1. Okay, K1, X1. Dan kalau awak tengok dia punya force menarik ke atas, maksudnya dia akan tarik mass tu atas equilibrium position, menyebabkan dia ada tanda negatif kat sini lah. Sebab force yang menarik ke atas, kita assign dia negatif. Dan force yang menarik ke bawah, kita assign dia adalah positif. Okay, so untuk M1, X1, okay, dia punya force yang terlibat, force yang pertama adalah restoration force yang tarik ke atas, dia melibatkan K1. Okay, spring punya constant, spring yang pertama punya constant dan position untuk mass, iaitu position dia X1 lah. Mass pertama, position dia X1. Dan kalau awak tengok dekat spring ni,
dia melibatkan force yang kedua, iaitu force dekat sini. Okay. Force dekat sini adalah force yang datang daripada spring K2. Dan force yang dekat sini, dia akan tarik mass 1 ni ke bawah. So, positif K2. Dengar ke suara saya? Dengar, doktor. Okay. So, saya ulang balik semula. Kalau kita, sekarang kita nak membentuk sistem untuk mass yang pertama dan mass yang kedua, iaitu displacement untuk mass yang pertama X1 dan displacement untuk mass yang kedua adalah X2. Okay, so sekarang ni kita nak fokus kepada mass yang pertama dulu. So, dia punya position dia adalah X1, displacement dia adalah X1. Okay, so untuk mass yang pertama, kita akan ada dua force. Force yang pertama adalah force yang ke atas. Force yang ke atas ni kita panggil restoration force, di mana dia melibatkan spring constant K1 dan juga displacement lah, dia punya position lah X1. So disebabkan force ini tarik ke atas, dia negatif K1 X1 tambah. Okay, force yang kedua adalah force yang datang daripada sini tetapi dia tarik ke bawah. So kalau awak tengok force dekat sini, dia tak melibatkan gravity tetapi dia melibatkan K2, iaitu spring yang kedua. Tetapi disebabkan dia tarik ke bawah, okay, so dia positif lah, dia tarik ke bawah equilibrium. Sekarang ni, dia punya displacement bukan X2. Okay, kalau awak imagine, okay, kita ada spring. Ini spring kan? So spring ni dia sambung dengan X1. Lepas tu ada satu lagi spring, dia sambung dengan X2. Bila X1 ni turun, automatik X2 ni pun turun. Okay, bila X1 turun, automatik X2 pun turun. Dan bila ada force dekat X2, X2 akan turun lagi. Faham tak? Maksudnya, pergerakan X1 akan melibatkan pergerakan X2 juga. Dan bila ada force ke atas X2 pula, X2 akan lebih rendah, akan lebih turun. So macam mana kita nak cari pergerakan yang berlaku dekat sini, displacement yang berlaku dekat sini adalah X2 tolak dengan X1. Position X2 yang paling akhir tolak dengan position X1, pergerakan dia. Okay, so ini adalah sebenarnya sama je untuk semua sistem. Cumanya saya nak awak tahu daripada mana datangnya equation ni. Ini adalah differential equation untuk spring yang pertama. Sama je untuk semua. Tak ada perubahan. Kalau mixture problem tadi kena bergantung kepada tank. Tapi untuk spring dia senang. Spring pertama ini differential equation dia. Okay. Dan spring yang kedua, M2 X2 double prime, dia hanya ada satu sahaja force, iaitu force dekat sini, restoration force. Okay, hanya ada satu sahaja iaitu force dekat sini, restoration force. So negatif K2, kenapa negatif K2? Sebab dia akan tarik ke atas. Force ni akan tarik mass ni ke atas. Okay, dan displacement di antara ini adalah again X2 tolak X1. Okay, displacement di antara spring ini adalah X2 tolak X1. So ini akan jadi sistem yang pertama dan ini akan jadi sistem yang kedua untuk semua kes spring, couple spring. So maksudnya awak tak perlu, kalau awak tak faham, awak boleh hafal sahaja. Tapi is better untuk awak faham daripada mana datang ni equation ni. Okay, maksudnya setiap kali kita nak buat sistem untuk couple spring, kita hanya gunakan dua equation. Equation yang pertama, M1 X1 double prime sama dengan negatif K1 X1 tambah dengan K2 X2 minus X1. Okay, dan sistem yang kedua adalah M2 X2 double prime sama dengan negatif K2 X2 minus X1. Ini sahaja. Okay, apa dia M? M adalah berat mass yang pertama. Apa dia M2? M2 adalah berat mass yang kedua. Apa dia K1? K1 adalah spring constant untuk spring pertama, K2 adalah spring constant untuk spring yang kedua. Itu sahaja yang awak kena tahu dan semua maklumat ni biasanya dah diberitahu dalam soalan. Okay, cumanya
kalau awak nak tahu macam mana datangnya persamaan ini, macam itulah yang saya ceritakan tadi. Force dekat, dekat spring yang pertama dengan spring yang kedua, apa yang ada. Okay, untuk sistem yang pertama dan untuk sistem yang kedua, apa yang ada. Alright, class. Kita tengok example, lebih mudah. Okay. Two masses, M1 and M2, are connected to two spring A and B of negligible mass having spring constant K1 and K2. Maksudnya kita ada two mass, M1 dan M2 yang connected dengan two spring. Okay, spring A dan spring B, dan spring A dan spring B ni masing-masing mempunyai spring constant K1 dan K2. Kalau kita do case macam tadi lah. Okay, kita anggap yang ini melekat dekat dinding. Okay, so kita ada spring yang pertama, dia pegang mass yang pertama. Dan kita ada spring yang kedua, dia memegang mass yang kedua. So untuk spring pertama, dia ada constant dia K1. Spring yang kedua, dia ada constant dia K2. Okay. The motion of the coupled system is represented by the system of simultaneous second order differential equation, this one. Mana datang this one? Datangnya daripada yang saya cakap tadi. M1 X1 double prime sama dengan negative KX1. Okay, tambah dengan K1 X1, tambah dengan K2 X2 tolak X1. So, bila awak expand, awak pindahkan yang ini pergi sini, dia jadi positif K1 X1. Yang ini awak expand, awak akan ada positif K2 X2 tolak K2 X1. So, positif K2 X2 pindah sebelah, dia jadi negatif K2 X2. Negatif K2 X1 pindah sebelah, dia jadi positif K2 X1 equal to 0. So dia membentuk sistem yang pertama. Dan sistem yang kedua, dia datang daripada persamaan M2 X2 double prime sama dengan negatif K2 X2 tolak X1. So kalau awak expand this one, dia jadi negatif K2 X2. Negatif, negatif, positif K2 X1. So this one pindah sebelah, dia jadi positif K2 X2, this one positif pindah sebelah jadi negatif K2 X1 equal to 0. So ini adalah persamaan untuk semua couple spring. Okay, let X1 and X2 denote the vertical displacement of the mass. Okay, so X1 dan X2 tu melambangkan position. Displacement tu perubahan position, okay, untuk spring yang pertama dan spring yang kedua. Okay, initially the system is at rest. So pada mulanya system is at rest. The system is then set in motion by pulling mass M1 4 meters below the equilibrium position. Okay, the system is then set in motion, digerakkan dengan menarik mass M1 4 meters below the equilibrium position. Okay, holding mass M2 at its equilibrium position. So, bila kita pada mulanya, okay, mass yang pertama tu berada 4 meter di bawah equilibrium position, dan pada waktu itu mass yang kedua berada pada equilibrium position. And then, dua-dua mass tu dilepaskan. Okay, macam ni. Spring kan? So sebelum start, sebelum kita start nak tengok motion, kita tarik dulu mass yang pertama 4 meter ke bawah daripada equilibrium position, dan pada waktu itu X2 mass yang kedua berada pada equilibrium position. Okay, and then baru kita lepaskan dua-dua mass dan berlaku motion pergerakan. Okay, so and that M1, okay, mass yang pertama beratnya 1 kilo, mass yang kedua pun 1 kilo. Dia punya spring constant yang pertama 8 dan spring constant yang kedua 3. Okay, semua diberitahu. Biasanya untuk awak construct system, dia akan bagi tahu semua maklumat. Okay, soalan A, dia suruh kita write down all initial condition. Tuliskan semua initial condition. Initial condition maksudnya adalah apa dia X pada T equal to 0. Maksudnya apa dia displacement pada waktu T equal to 0. So yang pertama X1 0, initial condition pertama. Dan initial condition untuk yang kedua, mass yang kedua adalah X2 0. Apa yang berlaku pada X1 0? So kalau awak tengok dekat soalan, dia bagi tahu X1 ni sebelum mula ditarik 4 meter di bawah equilibrium position. Maksudnya sebelum motion, sebelum berlaku pergerakan,
X1 berada 4 meter bawah equilibrium position. Maksudnya pada T equal to 0, X1 berada 4 meter di bawah. Di bawah maksudnya positif lah. Kalau dia berada di atas equilibrium position, dia kena negatif. Dan X2 berada pada equilibrium position. Maksudnya pada T equal to 0, kedudukan dia kosong lah. Kita anggap equilibrium position tu sebagai kosong. Okay. And then, initial condition yang kedua yang kita kena bagi adalah X1 prime. So X1 prime dengan X2 prime tak diberitahu dekat dalam soalan, maka kedua-duanya kita anggap sebagai kosong. So inilah initial condition yang awak boleh senaraikan untuk kes ni. Okay, soalan yang kedua, dia suruh kita find the general solution. Bila dia suruh find the general solution, maksudnya awak kena solve. Bukan sekadar construct system, tetapi kena solve. So apa yang dimaksudkan sebagai solve, apa yang dimaksudkan sebagai construct system? Okay, yang pertama kita kena construct dulu sistem kita daripada application ni. So ingat, untuk sistem yang pertama, formulanya adalah M1 X1 double prime. Okay, sama dengan negatif K1 X1 plus K2 X2 minus X1. Okay, so kalau saya pindahkan semuanya pergi kiri, dia akan jadi M1 X1 double prime tambah K1 X1 tolak K2 X2 tambah K2 X1 sama dengan kosong. Sekarang dia dah bagi M1 adalah 1. So gantikan 1 X1 double prime tambah K1 adalah 8. So gantikan 8 X1 tolak K2 adalah 3. 3 X2 tambah K2. K2 adalah 3 X1 sama dengan kosong. Okay. So daripada sini, awak tengok sini awak ada 8 X1 tambah dengan 3 X1. So apa yang awak akan ada adalah X1 double prime. Okay. Tambah 11 X1 tolak dengan 3 X2 sama dengan kosong. Okay. Then, tukarkan kepada differential operator. Macam sebelum ni yang saya tunjukkan macam mana kita nak selesaikan sistem, kita tukarkan kepada differential operator. Differential operator tu apa? Kalau dia adalah double second derivative, dia akan jadi d square. So, kalau awak tengok dekat sini, dia adalah second derivative of x1. So, awak ada d square x1 tambah dengan 11 x1 tolak 3 x2 sama dengan kosong. So yang ini awak boleh sekalikan, dia akan jadi d square plus 11x1 tolak dengan 3x2 sama dengan kosong. Ini persamaan pertama. Sampai sini okey ke? Macam mana dapat persamaan okay, pertama? Okey, eh? Okey, macam mana kita nak dapat persamaan kedua? Ini persamaan pertama. Okey, dia datang daripada equation this one. Okey, persamaan kedua akan datang daripada equation M2 X2 double prime sama dengan negatif K2 X2 minus X1. Okay, so negatif K2 X2 minus X1, kita pindahkan dia ke sebelah kiri, awak akan ada M2 X2 double prime tambah K2 X2 tolak K2 X1 sama dengan kosong. So gantikan sahaja, okay, M2 kita pun 1. Okay, so kita ada 1 X2 double prime tambah K2 kita 3. 3 X2 tolak K2 kita 3 X1 sama dengan kosong. Okay, so gantikan menjadi differential operator. Daripada sini awak akan dapat persamaan X2 double prime tambah 3 X2 tolak 3 X1 sama dengan kosong. Gantikan dengan differential operator, awak akan dapat d square x2 tambah 3x2 tolak 3x1 sama dengan kosong. Okey, yang ini boleh sekalikan. So, awak akan ada d square tambah 3x2 tolak 3x1 sama dengan kosong. Ini adalah persamaan kedua. So, sekarang kita dah ada dua persamaan. Kalau saya tulis, okey, saya boleh tulis macam ni. Persamaan pertama kita ada d square tambah 11x1
tolak 3x tu sama dengan kosong, yang pertama. Yang kedua ni saya nak letak x1 dekat depan. So negatif 3x1 tambah d square tambah 3x2 sama dengan kosong. So kalau awak tengok, awak dah ada dua equation yang mempunyai dua unknown. Unknown yang pertama adalah x1 dan unknown yang kedua adalah x2. Bila awak nak kena selesaikan, solve ataupun find the solution, maksudnya awak kena cari x1 apa dia, x2 apa dia. So dekat sinilah kita nak solve kita punya simultaneous equation dengan menggunakan elimination method. So awak nak guna elimination method, syarat dia nilai, awak nak eliminate apa? Itu persoalan pertama. Nak eliminate x1 ke nak eliminate x2? So kalau awak nak eliminate x1, nilai x1 dekat persoalan pertama dengan persoalan kedua kena sama. Sekarang ni tak sama. So nak bagi sama, katakanlah saya nak eliminate x1. Nak bagi sama, kita kena darab silang. Apa maksud darab silang? Equation yang pertama, awak darab dengan koefisien x1. Ignore dia punya sign. Koefisien x1 dalam equation yang kedua, darab dengan 3. Dan equation yang kedua, awak darab dengan koefisien x1 dekat equation yang pertama, iaitu d square plus 11. Okay, maksudnya setiap satu variable awak kena darabkan. So yang ini darab dengan 3, awak akan dapat 3 d square plus 11x1 tolak dengan 3 darab 3, 9x2 sama dengan 0 darab 3, 0. Okay. Dan persamaan yang kedua darab dengan d square plus 11. So awak akan dapat negatif 3. Dekat sini ada d square plus 11x1 tambah dengan d square plus 3 darab d square plus 11x2 sama dengan yang ini darab ni kosong. Sampai sini boleh ke? Boleh, Doktor. Okey. Macam mana kita nak hilangkan x1? Kita kena guna operasi apa? Nak guna operasi apa nak hilangkan x1? Kita kena guna operasi tambah. Kenapa tambah? Sebab tambah dengan tolak-tolak. Yang ini tolak, yang ini barulah habis. Kalau awak guna tolak, tolak dengan tolak, tambah dia takkan habis. Sekarang kita nak habiskan x1. So kita kena guna tambah. Bila kita guna tambah, semua kita kena tambahlah. Okay, so this one yang tinggal negatif 9x2 tambah. Okay, tambah dengan tambah, tambah. Yang ini awak boleh expand. D square darab D square, D kuasa 4. D square darab 11 tambah 11 D square. Okay. 3 darab D square tambah 3 D square. 3 darab 11 tambah 33 X2 sama dengan 0. So sekarang yang ni je yang tinggal. Kalau awak tengok dalam equation ni hanya ada X2. Okay, and then you can expand ataupun selesaikan yang dalam kurungan ni. Okay, so awak tengok awak akan dapat negatif 9 X2 tambah D kuasa 4. D 11 tambah 3 tambah 14 D kuasa 2 tambah 33 X2 sama dengan 0. So negatif 9 X2 tambah 33 X2. So awak akan ada 33 tolak 9, 24. So awak ada kat sini dalam kurungan D kuasa 4 tambah 4 kuasa 2 tambah dengan 24. Kat luar ada X2 sama dengan 0. Sampai sini, macam mana awak nak cari X2? Kita gunakan the way kita solve our homogeneous equation. Tukarkan this one menjadi as auxiliary equation ataupun characteristic equation. Dia akan jadi lambda kuasa 4 tambah 14 lambda kuasa 2 tambah dengan 24 sama dengan 0. Okay. So, selesaikan lambda. Okay, selesaikan lambda. Awak akan dapat lambda square tambah 12 darab lambda square tambah dengan 2 sama dengan 0. Okay, so yang ini lambda square tambah 12 sama dengan 0. Lambda square sama dengan negatif 12. So lambda sama dengan punca kuasa ada plus minus negatif 12. So punca kuasa negatif automatik dia akan jadi I.
So awak ada kat sini lambda awak sama dengan positif, negatif, punca kuasa 12i yang pertama. Yang kedua, yang this one, awak akan ada lambda square tambah 2 sama dengan kosong. So lambda square sama dengan negatif 2. So lambda sama dengan plus minus punca kuasa negatif 2. Dan punca kuasa negatif akan automatik jadi i. So awak ada lambda sama dengan plus minus punca kuasa 2i. Means that now you have a complex root. Kat sini alpha tambah tolak beta i. So your alpha is 0, your beta is punca kuasa 12. Yang ini your alpha is 0, your beta is punca kuasa 2. So macam mana awak nak bentukkan awak punya penyelesaian? Solution awak bila awak ada complex root, ingat bila complex root, solution kita adalah exponent alpha t c1 cos beta t plus c2 sin beta t. Okay, so untuk yang pertama ni, awak punya beta adalah punca kuasa 12, alpha awak kosong, so depan ni tak adalah. Dan ini adalah solution untuk apa? Solution untuk x2. So awak ada x2t sama dengan c1 cos punca kuasa 12t plus c2 sin punca kuasa 12t. Itu untuk yang pertama, dan yang kedua ni sambung sahaja. Plus c3 cos punca kuasa 2t plus c4 sin punca kuasa 2t. So inilah dia awak punya x2. Dapat dah x2. Dah dapat x2, macam mana nak cari x1? Nak cari x1, awak hanya perlu gantikan sahaja x2 ni ke dalam equation. Equation awak sekarang awak ada dua. Okay, mana tadi? Sama ada equation yang pertama atau awak nak ganti dalam equation yang kedua. Okay, so awak tengoklah yang mana yang lagi mudah. Sekejap saya nak tengok mana yang equation kita yang mudah tadi. Oh, ni. Yang sebelum kita ganti differential operator. Okay, awak boleh ganti sama ada dalam equation yang pertama atau awak boleh ganti dalam equation yang kedua. Tapi awak tengoklah awak punya aim. Aim awak sekarang, awak dah ada x2. Awak nak cari x1. Okay, awak nak cari x1. Yang ini yang kita tak ada lagi. So, bila kita nak cari x1, kita gantilah di dalam persamaan yang mempunyai x1. X2 kita dah ada, x2 prime kita boleh cari. Kalau awak ganti dalam persamaan yang ini, x2 awak ada, x1 awak nak cari, x1 prime, x1 double prime ni nak cari kat mana? So, kita tengok pada kesesuaian lah. Okay, so gantikan nilai x2, x2 dah dapat. Ganti dalam persamaan ni. Okay, cari awak punya x double prime. Gantikan dan awak akan dapat x1. Okay, so awak akan dapat x1t awak apa. So, ni awak boleh try. Sebab dia panjang sikit. Kenapa panjang? Sebab awak kena cari x double prime. So, sini awak kena cari x2 prime sekali. Dan awak kena cari lagi sekali x double prime untuk awak gantikan dalam persamaan. And then awak boleh carilah apa dia x1. Ubah-ubah sahaja. Pindah-pindahkan, cari x1. So dapatlah solution x1 dan x2. Okay. So saya nak tunjuk satu lagi simple example. Dan pada final. Okay. So ini adalah example daripada final. Okay. So example daripada final, kita tengok dia nak apa. Okay. Two mass M1 and M2 are connected to two spring A and B of negligible mass having spring constant K1 and K2 respectively. In turn, the two springs are attached as shown in figure 1. Let X1, X2 denote the vertical displacement of the mass from their equilibrium position. Okay, the motion of the coupled system is represented by the system of simultaneous equation, second order differential equation as follows. So, sama je. Okay, semua akan guna equation yang sama. Ini equation pertama, ini equation yang kedua. So, dia dah bagi, let M1 equal to 1, M2 pun equal to 1, K1 equal to 9, K2 equal to 6. Keeping M2 at its equilibrium position and M1 half meter above its equilibrium position. The masses are then released from rest. Set up the initial value problem that describe the given system. So sekarang dia suruh awak set up initial condition.
Okay, so initial condition yang pertama mestilah X yang pertama pada kedudukan T equal to 0 dan X2 pada T equal to 0. So kalau awak tengok dekat sini, dia kata M2 X equilibrium position. Maksudnya X dia sama dengan kosong. Dan M1 adalah half meter above. Half meter above. Okay, half meter adalah 0.5. Disebabkan dia kata above equilibrium position. So, maksudnya dia mesti ada negatif. Ingat eh, kalau equilibrium position, kalau dekat atas negatif, kalau dekat bawah dia positif. Sama juga dengan force. Kalau force yang menarik ke atas, force tu negatif. Kalau force yang menarik ke bawah, force tu positif. So, negatif 0.5. Okay, dan X1 prime dia tak bagi tahu kosong dan X2 prime pun kosong. Yang ini adalah dia punya velocity. Okay, X1 prime dan X2 prime. Alright, setup body problem settle soalan yang pertama. Soalan yang kedua, dia suruh kita find the general solution for X1. Dia suruh kita cari X1 sahaja. Sebelum kita nak cari X1, kita boleh setup dulu kita punya sistem. Okay, ambil kita punya equation. M1 X1 double prime tambah K1 X1 tolak K2 X2 tambah K2 X1 sama dengan kosong. Okay, so ini persamaan pertama. Dan persamaan kedua adalah M2 X2 double prime tambah K2 X2 tolak K2 X2 X1 sama dengan kosong. So ini adalah sistem. Okay, awak masuk saja nilai M1 awak 1. So awak ada sistem yang pertama X1 double prime. K1 awak 9 tambah 9 X1 tolak K2 awak adalah 6. 6 X2 tambah K2 6 X1 sama dengan kosong. Okay, so 9 X1 tambah 6 X1. So awak ada X1 double prime tambah 15 X1 tolak 6 X2 sama dengan kosong. Ini persamaan pertama. Okay. And then persamaan kedua gantikan dekat sini. So awak ada. Awak ada M2 X2. So M2 awak pun 1. So 1 X2 double prime tambah K2 X2. K2 kita 6 X2. Tolak K2 X1. Tolak 6 X1 sama dengan kosong. Okay. So, yang ini awak boleh sekalikan. Okay, tukar kepada differential operator dulu. So, awak akan dapat D square X1 tambah 15 X1 tolak 6 X2 sama dengan kosong. So, sekalikan awak akan dapat D square tambah 15 X1 tolak 6 X2 sama dengan kosong. Dekat sini awak ada D square X2 tambah 6 X2 tolak 6 X1 sama dengan kosong. So boleh sekalikan D square tambah 6 X2 tolak 6 X1 sama dengan kosong. Okay. So dah sekalikan kita tulis. Okay kita tulis. So sistem yang pertama adalah D square tambah 15 X1 tolak 6 X2 sama dengan kosong. Okey, saya nak letak ni kat depan. So, saya ada negatif 6 X1 tambah D square tambah 6 X2 sama dengan kosong. So, kita ada equation pertama, kita ada equation kedua. Sekarang soalan minta kita cari X1. Bila dia minta kita cari X1, maksudnya kita kena buang X2, eliminate X2. Senang. Okay, eliminate X2. So, nak eliminate X2, persamaan pertama awak kena darabkan dengan koefisien X2 dekat persamaan kedua, iaitu darab dengan D square tambah 6. Okay, dan persamaan kedua awak darab dengan koefisien X2 dekat persamaan pertama, iaitu 6. Sampai sini boleh ke? Boleh. Alright. So, apa yang kita ada adalah untuk persamaan pertama ni, awak ada D square tambah 15. Okay, darab dengan this one, awak ada D square tambah 6 X1. Tolak 6, darab D square tambah 6 X2 sama dengan kosong. Okay, dan untuk persamaan kedua, awak akan ada negatif 6, darab 6.
negatif 36x1 tambah 6 D square tambah 6x2 sama dengan kosong. So kalau awak tengok koefisien x2 awak dah sama. Yang ini dengan ini dah sama. So kita boleh guna operasi tambah untuk kita hilangkan. Kenapa kita tak boleh guna operasi tolak? Kalau tolak, tolak dengan tambah tolak. Tolak, tolak dia tak habis. Jadi negatif 12. So kita kena guna operasi tambah. Bila kita guna operasi tambah, tambah dengan tambah, tambah. So negatif tambah, dia kan hilang lah. Okay, maksudnya yang x2 ni terus hilang lah. Negatif 6 tambah 6, habis. Okay, so yang kita tinggal adalah kita expand this one. So kita ada D kuasa 4 tambah 15 D kuasa 2 tambah 6 D kuasa 2 tambah 90. 15 kali 6, 90. Okay, x1 tambah dengan tolak. Tolak 36x1 sama dengan kosong. Okay, so kat sini 90 tolak 36. So awak ada D kuasa 4 tambah 15 tambah 6, 21 D kuasa 2. 90 tolak 36 adalah positif 54. Kat luar ni X1 sama dengan kosong. Okay, kelas. So next, apa yang awak kena buat adalah jadikan yang dalam kurungan ni sebagai auxiliary equation ataupun karakteristik equation. So awak akan ada lambda kuasa 4 tambah 21 lambda kuasa 2 tambah dengan 54 sama dengan kosong. And then kita kena factorize. Okay, factorize 18 dengan 3. 18 tambah 3, 21, 18 darab 3, 54. Okay, positif dengan positif. So awak ada kat sini yang pertama, lambda square tambah 18 sama dengan kosong. So lambda square sama dengan negatif 18. So lambda sama dengan positif negatif punca kuasa negatif 18. So punca kuasa negatif akan menyebabkan automatik awak ada punca kuasa 18i. Okay. So sama juga dengan yang ini. Awak ada lambda square tambah 3 sama dengan kosong. So lambda square sama dengan negatif 3. So lambda sama dengan punca kuasa negatif positif negatif 3. So lambda sama dengan positif negatif punca kuasa 3i. So maksudnya awak ada complex root. So kita punya x1t. Okay, sebab sekarang ni awak cari x1. So x1t awak adalah c1 cos punca kuasa 18t plus c2 sin punca kuasa 18t untuk this one. Dan untuk this one kita sambung sahaja plus c3 cos punca kuasa 3t tambah c4 sin punca kuasa 3t. So inilah dia solution yang dia nak. Okay, dia minta kita cari x1 je. Dia tak suruh kita cari dua-dua. So kalau dia suruh kita cari dua-dua, awak kena carilah x2. Macam mana nak cari x2, awak gantikan x1 ni dalam sama ada dekat sini ataupun dekat persamaan kedua, iaitu this one. Okay, so yang mudahnya kita nak cari x2, kita ganti dekat sini lah. Sebabnya kita nak cari x2. x1 kita dah ada, x1 double prime kita boleh cari, kita boleh differentiate x1. So awak boleh cari x2. Okay, so ini adalah dua example. Saya tinggalkan awak untuk cari x2. So this is how you construct the system of differential equation daripada application. Yang pertama kita tengok adalah mixture problem. Dan yang kedua adalah spring constant. Spring, couple spring. Okay, dan couple spring ni dia lebih mudah sebab dia memang gunakan equation yang ini sahaja. Macam mana pun ini sahaja dia gunakan. Yang ini untuk equation pertama, yang ini untuk equation yang kedua. Awak hanya perlu gantikan sahaja M dengan K ni. Okay, so itu adalah yang terakhir sekali yang kita belajar untuk kita punya course. Ada soalan tak? Ada soalan ke kelas? Anyone ada soalan ke? Takat ni tak ada lagi, doktor. Ada eh. Okay kelas, so ini merupakan kelas kita yang terakhir untuk sebelum awak punya final exam. So semua bahan dah ada dekat dalam DC, video-video
Okay, so kalau ada apa-apa masalah, boleh bagi mesej saya tanya. Kalau ada buat latihan, awak tak tahu jawapan, nak boleh mesej saya bila-bila masa tanya. Okay, saya boleh tengok, boleh tolong checkkan. Okay, carry mark saya akan release esok. Ada lagi dua team yang saya belum tanda assignment. Okay, saya akan release carry mark insyaAllah esok, by tomorrow. So, awak boleh tengoklah carry mark awak untuk sebelum final exam. So, ini adalah kelas kita yang terakhir. Jadi saya minta maaf banyak-banyak kalau sepanjang semester ni 14 minggu yang dah berlalu ni ada apa-apa tersalah cakap, terkurang, terlebih di mana-mana. Saya percaya banyak kekurangan sebab kita susah untuk communicate dengan online kelas ni. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Okay, so saya ucapkan selamat berjaya kepada awak semua untuk final exam. Okay, boleh buat latihan final past year. Kalau tak pasti, tak faham, boleh tanya saya bila-bila masa. Okay, so kalau tak ada apa-apa, jangan lupa untuk attendance terakhir di Future hari ini. So saya rasa itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih, Doktor. Sama. Terima kasih, Doktor. Alright.